Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, kembali bersama Zulkarnain El Maduri, seperti biasa <coughs> yang akan diangkat itu berkaitan dengan tanggapan-tanggapan di luar sana dari Zaka atau yang dikenal dengan Warkop Institute <laughs> e, termasuk Sisani ada lagi satunya siapa itu e, situs yang mengatakan apa yang disembunyikan saya kurang tahu juga <laughs> tapi memang ini bagian dari diskusi yang ternyata masih panjang padahal saya pikir sudah selesai tapi tidak selesai ya namanya logika yang menjadi kendaraan cara berpikirnya sehingga logika itulah yang membawa cara pandang kita kadang-kadang berada di atas hayal jadi suka menghayal walaupun yang saya perhatikan itu masih berkaitan dengan tarawih ya. Tarawih 11 rakaat dan Tarawih 23 rakaat yang tak tuntas-tuntasnya karena saya mengatakan bahwa Imam Syafi'i itu melaksanakan uh, 11 rakaat. Argumen yang dikeluarkan jurusnya banyak gitu. Sepertinya yang pertama terkesan bahwa bahwa saya itu memang tidak tahu kitab itu seolah-olah seperti itu kesannya seperti itu kemudian bak seorang guru yang menerangkan kepada muridnya bahwa yang disampaikan itu adalah kebenaran artinya versi mereka itu kebenaran versi mereka padahal kalau mau tahu yang dipakai saya itu manhaj manhaj tarjih Muhammadiyah. Ya. Kemudian manhaj hadis. Ya pola pandang kita terhadap pendapat dan hadis Nabi. Artinya memang yang ditampilkan dan diangkat oleh saya itu kan berkaitan langsung dengan hadis-hadis Nabi yang tidak memungkinkan siapapun untuk melanggar. Apalagi berbicara masalah imam. Saya kan katakan imam itu justru tawakufnya dari seluruh pendapat yang dikeluarkannya itu ketundukan kepada temuan-temuan hadis sohe. Artinya hidup dan matinya beliau-beliau itu dari para imam disandarkan kematiannya itu kepada yaitu generasi-generasi yang menemukan hadis sohe sampai sesudahnya ini. Memang saya tidak menyimpang dari al-um sampai sekarang ini belum pernah menyimpang ya. Itu kan perasaannya kalian saja mengatakan saya menyimpang. itu jadi hanya perasaan kalian saja yang menyatakan saya menyimpang bukan berangkat dari ketulusan berpikir objektif sebagaimana yang didasarkan oleh para imam kepada perkataannya sendiri kalau ada hadis sohe itulah mazhabku artinya Al-Um itu diserahkan kepada generasi-generasi selanjutnya untuk dijelaskan dan disyarah. Maka kalau saya mengatakan Imam Syafi'i, itu sebelah sorokaan, ya karena Imam Syafi'i sendiri sudah menyerahkan kepada generasi sesudahnya untuk menjelaskan pendapat-pendapatnya. Yaitu yang bertolak belakang dengan hadis Nabi. Kemudian, jika terbukti perkataan imam tersebut tidak sohe, misalnya, harus dibandingkan dengan perkataan yang sohe, maka yang tidak sohe dibuang, yang sohe diambil, walaupun beliau mengatakan lebih menyukai yang 23 rakaat. Tetapi di satu sisi karena beliau mengatakan nama itu. Jadi dari sana makin jelas sekali ternyata Imam Syafi'i lebih memilih 11 rakaat. Yang satu itu lebih suka ya. Coba bahasanya saya lebih menyukai yang 23 rakaat. Kemudian di dalam kalimat sebelumnya dikatakan innama. Jadi harf innama itu di dalam bahasa Arab tidak ada kecuali ini gitu. Jadi dalam bahasa Arab harf innama itu tidak ada kecuali ini. Tidak hanya sekedar bermakna sesungguhnya tapi lebih ditekankan lagi tidak ada pilihan lain yang lebih sunnah daripada ini kecuali ini gitu seolah-olah seperti kalimat innama itu sama dengan la ilaha illallah gitu. innama ilahu wahid nah itu itu kalimat-kalimat seperti itu jelas sekali dari perkataan Imam Syafi'i. Jadi saya tidak tidak berge, tidak bergeser dari perkataan itu. Beda dengan kalimat selanjutnya tidak ada kata innama itu. Gimana sih nggak ngerti banget orang ini. Tapi kita dengar saja dulu pembicaraannya si Zakka ini yang punya warung institut ya. sama PLN. Tapi karena padam dia baca buku catatannya kurang jelas. Pencetlah nomor handphone terhubung dengan Pelni. Kan mirip tuh PLN, Pelni. Telepon udah kamu kamu. Ini gimana sih PLN kok padam terus? Kalau padam mau bilang-bilang, saya kan ada acara, mau bikin konten, mau bikin apa. Tiba-tiba suara dari... Itu logikanya. <laughs> nggak ada yang ke arah sana. Menurut saya, antum aja nggak nyambung di dalam memahami itu. Jadi di sini jelas sekali ya perkataan Imam Syafi'i itu jelas itu. Yang pertama pakai haraf innama ini yang membuktikan bahwa yang dianggap mustahab atau sunnah itu adalah 11 rakaat. Lah, meskipun ababnya witir tapi yang diangkat itu salat malam. Salat tarawih itu salat malam. Emangnya salat tarawih salat siang? Salat tarawih itu salat malam. Sama kualitasnya dengan salat qiyam qiyamul lail. Bukan beda, sama. Jadi ulama-ulama banyak menyamakan itu yang melakukan tafrik hanya sedikit saja. Jadi Imam Syafi'i kalau dibaca dari bab di atas itu terus sampai ke masalah tarawih jelas sekali itu jalannya. Sebenarnya yang nggak nyambung itu siapa? <laughs> itu. Harusnya dari kata innama itulah harus dideteksinya dari sana itu nah karena harf innama ya menjadi awal dari mukadim awal dari kalimat tadi itu sehingga yaitu bermakna menunjukkan kepada tidak ada pilihan lain melainkan ini yang dianggap sunnah gitu mustahab. Lah artinya yang sunnah yang ini. Ketika Imam Syafi'i melakukan lebih menyukai yang 20 itu misalnya, 23 rakaat. Tentunya perlu dikembalikan kepada innama tadi itu. Nah, selanjutnya Imam Syafi'i sendiri menyatakan beliau tunduk dengan perkataannya sebagai seorang imam bukan mengharuskan tidak itu sebenarnya dengan sendirinya menjadi keharusan beliau menerima yang sebelah rakaat karena tadi tautannya dengan persoalan yaitu eh, takh, eh, kedudukan riwayat umar jadi ada ada dua pendapat umar yang satu sohe, yang satu tidak. Sudah saya jelaskan kemarin, itu mereka yang berpandangan sohe dan mereka yang berpandangan tidak, yaitu dengan walaupun diangkat berbagai macam dalil itu dengan seksama, maka akan tetap kembali kepada, yaitu lemahnya hadis itu. Kemudian dari sisi matan juga bertentangan dengan yang sohe. Artinya ber, bertentangan dengan perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Sebagaimana kalimat maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi yazidu fi Ramadan au fi ghairihi ala ehda asrata rakatan Lah itu kalimatnya Artinya di sini memang Imam Syafi'i itu lebih tepat mengambil perkataan dari kata innama tadi innama yustahabu itu lebih lebih dominan dibandingkan dengan aku lebih menyukai ini gitu itu beda kalimatnya antara innama dan tidak gitu. itu juga harus dipikirkan dong jangan ngoyo main logika untuk memenangkan pertandingan ini bukan pertandingan sepak bola ini soal uh, Qiyam Ramadan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau pertandingan sepak bola saja kita pada akhirnya nanti akan menjadi supporter kalau pemainnya nggak apa-apa Jadi itu yang saya maksudkan. Nah, kalau dibandingkan dengan PLN dan PLN lebih jauh lagi itu sudah. Justru itu logika terbalik. Itu namanya. Logikanya terbalik. Gitu. <laughs> Atau membolak balik gitu. Oh, itu dalam bab sholat yang sama kok. <laughs> Apanya yang membedakan antara dibawa, di menjelaskan witir itu kan rentetan. Tetapi intinya tetap saja menyebut menyebut sebelas rakaat tuh sehingga di kalimat terakhirnya wa ruminha dikatakan itu dan witir daripadanya itu dari yang sebelas rakaat bi wahidatin satu rakaat apa yang aneh itu nggak aneh ini Menurut saya nggak aneh karena tadi perkataan innama itu innama 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 haramallah. Nah itu kalimatnya sama dengan kalimat kulla ajidu ma ala ta'im illa Sama dengan kalimat itu kata-kata innama itu. Jika dikaitkan dengan ayat-ayat tersebut yang bermakna tidak ada pilihan lain melainkan melainkan itu sebelas jadi yang sunnah itu yang sebelas gitu. Ini mungkin ya yang perlu dipahami terlebih dahulu. Coba inna maharrama alaikumul maitat wa dama wa wa ma ukhilla kan begitu itu. Ya. Kemudian inna kalimat kulla ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'im illa sama dengan itu kalimatnya la illa gitu. Jadi kalau In nama itu kemudian saya katakan seperti ini uh, tidak ada yang mustahab tidak ada yang mustahab melainkan yaitu yang sebelas rakaat nah itu kalimatnya seperti itu kok lari-lari ke Pelni? lah jauh itu pengertiannya itu namanya apa membawa logika itu membahayakan tuh bisa menjadi logika jongkok nantinya itu <laughs> karena apa membawa pemikiran tidak pada tempatnya jadi membawa pemikiran tidak pada tempatnya jadi itu ya Ustadz Zaka Warkop Institute Ya kalau kalau saya itu di WhatsApp ada namanya Tablet dan Tarjeh institut, wah, wow, ntar mau dijadikan nama oh, milik saya aja dirubah namanya ya, atau bikin lagi YouTube Eh, ya. <tuh> e itu jadi antum itu harus berpikir begitulah gitu. Jangan kemudian membawa pemikiran salah dalam memahamkan uh, salat dari Imam Syafi'i tadi, jadi prinsipnya saya tetap dalam koridor Imam Syafi'i tidak kemana-mana. Anda saja yang mema memahami pusing gitu ya, <laughs> pusing, pusing. Ya, ini barangkali dari saya, semoga memberikan uh, wawasan lebih jauh. Sehingga berpikir tidak berkelok-kelok kemana-mana Intinya tetap di situ Dan tidak dibanding-bandingkan dengan pelni dan, dan PLN Jadi hanya karena menggunakan PLN dengan pelni Sama-sama P, P tapi lain jalur itu lain jalur Ini satu paket kok Salat salat e, taraweh itu paket itu juga Karena pakai witir juga jadi aneh itu Kalau misalnya uh, Ditolak hanya dengan sekedar logika Harusnya mencari Tandingan dari hadis-hadis itu Buktikan bahwasannya Memang yang 23 rakaat hebat gitu. <laughs> Silahkan Saya sanggup kok Memain Apa namanya uh, mem, uh, Mengangkat semua Berkaitan dengan Rijalul Hadis itu. Seperti yang apa masalah Sani kemarin itu menanggapi hadisnya siapa itu, dan saya jelaskan juga. Oh iya, hadis sumu tasehu itu. <laughs> Padahal referensinya sedikit saja gitu. Nah, itu kalau seorang yang ahli hadis Bukan hanya sekedar oh, Menurut ini si asohe Enggak, bukan begitu caranya Jadi melakukan penelitian Dari berbagai kitab Rijal ditakhrij dulu itu Hadis itu ditakhrij riwayat siapa Riwayat siapa, siapa, siapa. kemudian Rawi-rawinya siapa, siapa, siapa Baru dijelaskan uh, Fikuli Rijal Minsanat itu. Jadi itu yang dijelaskan kedudukannya. Baru tahu itu. Saya kan sudah mengatakan kemarin itu hadis Imam Mahdi saja. Tapi masih belum selesai. Itu dilakukan dengan seksama. Bagi saya itu nggak ada anti-anti Wahabi kok setiap berbicara hati selalu langsung lari ke Wahabi apa sudah apa sudah memang dicuci dicuci bersih ya dicuci otaknya itu bahwa Wahabi begini 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 <laughs> Ya Allah Rabbi semoga kita seluruhnya ini berada di jalan yang lurus saya masih berdoa kita semuanya berada di jalan yang lurus. Meskipun kenyataannya kita itu berkelok-kelok. <laughs> itu dari saya ya. Jadi saya tidak ingin berkomentar lebih jauh lagi berkaitan berkaitan dengan masalah hadis tarawih itu. Kiamul Roma Ramadan. Man qama Ramadanan imanan wahtisaban gufir taqaddama min dambi. Ya itu hadisnya. Yang tentu saja nanti dibicarakan dari hadis-hadis taksis lainnya yang khusus membicarakan rakaat dan sebagainya Ada hadis 23 rakaat dari Rasulullah SAW alaihi wasallam. Tapi hadisnya palsu. Dan tidak ada seorang pun ulama yang berhujah dengan hadis itu. Karena sangat bertentangan dengan hadis-hadis yang sohek. selama hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini barangkali subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.